barengan sama gue Blo di program Gesteng TV Talk. Barusan lo udah lihat kan videonya dari Straight on Sunday, keren banget kan? Nyepot-nyepot gitu. Nah, sekarang udah ada oknumnya nih, bakal gue cerita-cerita sama mereka. Udah ada Om Adam, Om Gali yang memang kalau ada event mentana, lu pasti ada dia nih. Halo. Halo, halo. Nah, gimana Om? Sekarang lu udah punya baju baru ya, Om? Iya nih, mumpung baru create apa atau bengkel custom gitu ya, terus juga kayaknya aroma balapan ini udah kangen banget sih sebenarnya ya. Dari masa pandemi udah hampir mau 8 bulan 9 bulan ya, jadi ya. Kayaknya emang mesti harus disegerakan gitu. Nah kalau Om Gali sendiri sebenarnya udah rajin latihan sih Om ya. Jadi ngomporin. Ngomporin. Gimana Om? Sehat Om? Halo, gue Gali. Gue hobi otomotif. Kebetulan juga punya mainan kecil di Axial, namanya Axial Garage. Ya, ngomongin soal apa ya? Kita di sini ngomongin soal Selat Tosande kali ya. Jadi ya rencana wacana. Berangkat dari wacana. Ya. Nah, jadi kalau minan kita cerita Seton Sandy sebenarnya sih gara-garanya sih karena gua mewakili Gesteng, ada Om Gali juga ada Om Adam tuh sering banget di satu lintasan nih ceritanya. Tapi kadang-kadang kita udah bikin event segala, udah ikut event segala macam, jadi kepikiran Om kalau kita bikin sesuatu yuk buat nambahin, ngeramein juga belakang sana, nggak cuma ada yang lain-lain, ada TNT, ada juga custom pass bikin, tapi kan juga ada mainan baru nih, gimana, menarik nggak ya? Terus ternyata disambut sama Om Adam ya? Yang bikin lo tertarik juga pasti Om dengan Seton Sandy Om? Sebenarnya sih dari awal memang basicnya udah hobi dulu sama sama balapan motor ya. Nggak cuma ngomongin balapan sih, sebenarnya olahraga motor yang udah hubungannya sama racing-racingan lah gitu ya. Terus kebetulan di Jakarta juga di awal memang udah pernah ada event sebelumnya gitu. Sebenarnya dulunya juga mungkin udah ada, cuma kenapa nggak kita bikin coba lebih yang proper gitu ya dibuatnya. Terus memang banyak versi-versi lanjutannya nantinya gitu. Jadi kenapa gue tertarik bikin ini? Sebenarnya ketemu sama orang yang pas juga sih, sebelah kiri gue ini jagoan banget nih sama soal olahraga itu nih, flat track kan, sebelah kanan ngurusin media udah deh kelar semuanya. Jadi gue pikir udah cocok banget nih, tinggal masalah waktu aja sih gitu. Masalah waktu. Nah sebenarnya kalau Om Gali sendiri juga beberapa kali juga create event sih Om. Lu bisa cerita nggak sih Om, apa sih yang balapan berbau-bau tanah? Basicnya sih bukan balapan beneran ya, karena kita ngomongin soal hobi, berarti ya balapan yang hobi. Jadi intinya sih bukan balapan yang jadi yang serius. Main ya, kita bisa nyebutnya main. Jadi, kadang gue kalau misalkan ditanya bedanya balapan, misalkan dulu ada TNT, ada misalkan mau bikin SOS, ini apa sih? Ini bukan balapan yang kayak di TV-TV itu yang kenceng harus kenceng. Jadi benar-benar ada sisi visualnya, ada fotonya. Oh jadi, keren ya, lu ikut itu keren. Lu. Keren ya? Ini mainan. Jadi ya gimana caranya supaya balapan itu jadi mainan ketawa-ketawa, nggak harus bikin endingnya itu nggak ada apa ya, nggak ada selek lah, nggak ada drama lah. Karena kalau di custom-customan permotoran udah kebanyakan drama, kita pengennya dramanya di sirkuit tadi. Tapi nggak ada drama sih di sirkuit. Yang jelas lu bisa curahin semua yang tadinya memang lu punya motor custom segala macam, bisa ada mainannya sebenarnya, itu ya intinya ya. Iya, mainan. Jadi apa, bikin motor, ada yang untuk exhibition, nggak masalah. Ada juga yang pengen menyalurkan bikin motor tujuannya buat main. Ini memfasilitasi yang itu aja sih gitu. Jadi intinya set on Sunday sih itu. Jadi memang memfasilitasi teman-teman yang udah bangun motor, pol-polan nih bangun motornya, tapi pengen dimainin juga. Ada wadahnya. Nah kalau cerita set on Sunday nih Om, rencananya itu apa sih? Awal rencana awal kan yang kita sempat obrolin juga kan, waktu itu di awal kita pengen lihat sesuatu yang beda ya. Sebenarnya tadinya awalnya kalau misalnya nggak ada COVID tuh gimana sih Om?
Jadi sebenarnya waktu itu kita create berdasarkan tempat yang memang waktu itu kita udah dapetin ya. Jadi, itu tahun lalu kalau gak salah om ya? Iya, kita tahun udah lalu. Pikirin, ya? Kita udah tahu tempat, terus coba kita pikirin, udah kita survei, wah tempatnya ternyata keren banget nih. Si nama motornya jadi dapet banget gitu. Kenapa gak kita coba buatin balapan indoor di mana di Jakarta sendiri khususnya, itu belum pernah dilakuin gitu. Terus mumpung waktu itu kayaknya scene buat balapan jadi salah satu apa ya trending topic ya waktu itu ya. Karena udah ada historical dari ada TNT, ada sekepal aspal yang bikin, terus ada custom press juga yang undang-undang kita-kita juga buat balapan di sana. Jadi coba kita create sesuatu yang bikin beda deh, cuma tetap intinya sih balapan dan dalam artian fun gitu. Fun race-nya lah ya. Fun race dan no more drama sih sebenarnya. Jadi orang bangun motor kayak tadi Om Blo bilang, ada wadahnya gitu, gak cuma kebut-kebutan di jalan nih, beneran di sirkuit kita fasilitasin gitu, tapi dengan cara yang fun gitu sih. Nah kalau tadi kan Om Adam udah jelasin tuh, sebenarnya tujuannya Set on Sunday sendiri juga memang wadah baru yang memang lu bisa mainan di sini. Nah ini yang menarik Om Gal, sebenarnya motor-motor apa sih yang bisa balapan di Set on Sunday, terus konsep balapannya kayak apa sih gitu? Kalau motor apaan ya? Memang tematiknya sih custom culture, tapi nggak menutup kemungkinan kita buat teman-teman lain kayak model kayak supermoto, bike, terus cup sendiri, skuter, kayak gitu. Jadi sebenarnya sih kita ya karena ini temanya wadah dan wadah perhobian dua roda ini ya, jadi ya pengennya ya udah semuanya digabung situ ya, terus ya memang ada keterbatasan jumlah ya, nanti cuma ya sebisa mungkin kalau kita nggak mulai ya mungkin next mungkin bisa 3 hari 4 hari ya, siapa tahu festival ya festival. Tapi memang kalau dari waktu itu sempat kita list lah ya, kira-kira kelas-kelas apa sih yang memang bisa ngelebatin teman-teman juga yang agak sedikit keluar secara custom, tapi memang kayaknya cocok di situ kan ada mini bike juga gitu, kita pengen masukin di situ ya. Terus ada supermoto ya. Ada supermoto. Kalau nggak salah tuh kelasnya ada, seinget gue ya, ada chopper, ada big board, terus ada mesin berdiri, terus ada mesin tidur, ada mini moto, motor kecil ya, terus sama ada skuter juga sih sebenarnya. Kenapa kita buat sebanyak itu sebenarnya lebih kayak memperluas genre motornya supaya partisipannya jadi banyak sebenarnya. Walaupun pesertanya sebenarnya dibatasin pastinya, karena nggak keburu secara waktu sih. Dan juga nggak bohong juga, kita yang punya misalkan di rumah ada Ireland apa-apa, tapi ada kemungkinan ada punya skuter juga. Gitu. Jadi lingkarannya nggak jauh-jauh lah. Tapi yang seru tuh pas waktu kita bikin ini om ya, video itu. Seru banget. Sampai ada suara genset katanya. Itu bisa ceritain nggak tuh ke teman-teman om? Karena dulu pas Set on Sunday kan memang kita rencana memang ngomongin nggak ada pandemi ya, maksudnya itu rencana waktu itu di bulan bulan Maret ya. Maret apa Juli ya? Pokoknya sekitaran semester awal semester 2 lah ya. Awal semester 2. Tapi memang waktu itu kepikiran tuh udah kita bikin videonya ini buat bikin serunya di konten Instagram segala macam, dan waktu itu ada Jimmy om ya. Iya, Jimmy yang create ya, dia videonya, makanya memang ini banget proper banget bikin videonya. Dan proper itu rencana tempat kita memang mau main di situ om ya. Jadi sedikit cerita ke belakang mengenai teaser yang coba kita buat dari videonya Set on Sunday itu, kemarin emang kerja sama si Jimmy yang kebetulan teman main motor juga, dan dia memang expertise di video model kayak gituan, dan hasilnya sebenarnya cukup keren banget sih kita ngerasanya, dibantu sama si Bastian juga. Jadi bikin video di sana sebenarnya awalnya buat bikin teaser, karena kebetulan tempatnya bakal tempat acara juga dan pemiliknya sudah mengizinkan. Cuma waktu itu kalau nggak salah awal pandemi. Kita juga nggak mikirin sampai sejauh itu sih, soal perizinan udah oke segala macam, kita syuting seharian ternyata mungkin masih kurang beruntung buat kita kehajar sama pandemi dan status perizinan orang-orang sekitar yang mungkin belum terlalu welcome terkait dengan hubungan bisnis si pemiliknya di area tersebut. Akhirnya kita pending sampai sekarang. Tapi ini jadi kayak apa ya, harusnya momentum sih, momentum bangkitnya apa ya, roda dua lah di era pressingan. Tadi kan sempat gue, Om Adam jangan dijawab dulu. Jadi saya on Sunday ini mau ngapain kan dalam waktu dekat ini, di
pengennya di tahun 2020 ini pengen ada mainan lah, kita bisa mainan di situ. Sebenarnya apa sih lagi disiapin nih, Om? Lagi disiapin nih sebenarnya apa ya? Satunya ini. Formatnya sih sebenarnya formatnya karena kita juga sadar gitu dengan kondisi yang cukup berat di era kayak gini nih, tapi sebenarnya sisi kangennya kita tuh udah nggak kayak kebendung gitu sih. Modal cuma latihan-latihan doang nih Om Gali yang rutin banget. Gua ngeliat itu beneran edan sih buat gue. Rutin banget setiap Sabtu atau Minggu udah latihan, niat gue aja nggak pernah datang sebenarnya. Karena memang nggak bisa sih, udah pengen juga. Dan menurut gue itu salah satu pemicu kita juga sih, kayak mesti harus jalan lah gitu. Jadi memang formatnya sih lagi kita cari supaya bisa mewadahi teman-teman di sana yang memang doyan buat acara apa ya? Mainan ini lah Om ya. Iya, gas-gasan ini. Gas-gasan lah. Dan kalau dari Om Gali sendiri kira-kira tempatnya, artinya kan memang ya masih susah lah cari tempat indoor lagi kan sih, idealisnya si Saturday and Sunday kan. Tapi ya intinya kita pengen coba tempat baru nih Om ya. Ya, ada kepikiran ke situ, kepikiran situ. Tapi ya, kalau gue bilang pasti sih ya nggak bisa juga sih, karena kan kondisi kayak sekarang ini. Kemarin ya kayak waktu pas ya kayak pas syutingan SOS kemarin, berapa hari sebelumnya, wah bebas lah ya, udah nggak ada PSBB gitu. Pas hari H ya ternyata ada PSBB, ya kita harus gimana caranya dengan perizinan ini, apakah aman juga, oke, tidak mengganggu, tidak merugikan sih yang punya tempat juga, kayak gitu. Jadi jangan sampai kita apa ya, memaksakan untuk beraktiviti tapi merugikan ke depan ya si yang punya tempat, termasuk kitanya juga gitu. Ya tetap sih progres untuk di tempat yang satu ini ya, tetap kita jalanin. Bentuknya juga udah proper, udah so far sih seru sih kayaknya. Jadi rencananya memang misalnya nih kejadian nih di akhir tahun nanti kita bikin acara juga, itu lebih ke nggak memang nggak targetin ya Om ya, nggak targetin mesti berapa ini sih orang yang mana, teman-teman nanti yang harus, maksudnya lebih banyak orangnya yang nggak gitu juga Om ya? Iya. Lebih ke kanan-kanan sih Om ya? Iya, sebenarnya lebih kayak apa ya, kalau sebenarnya kita di kondisi kayak gini sebenarnya masih bisa tetap ngelakuin apa yang kita suka sih sebenarnya, dengan tetap tidak melupakan aturan-aturan main dari pemerintah mengenai COVID segala macam sih sebenarnya. Jadi karena menurut kita udah sangat tidak terbendung kekangenan ini, jadi memang mesti harus dialirkan gitu mau nggak mau. Jadi bentuknya apa, tapi sebenarnya intinya kita bisa rest balapan fun dengan cara yang benar dan di tempat yang benar gitu. Sebenarnya itu syukur juga kayak ATPM yang premium, motor-motor premium juga berminat ya. Woi, harus itu. Harus ikutan dong. Support kali. Motornya ada Triumph kan, Triumph juga punya motor yang premium. Nah, macam kan banyak juga, terus ada Ducati juga ada kan. Boleh tuh ikutan segala macam kan. Sebenarnya biar nambahin biar seru aja kan, kita bisa ada mainan bareng. Dan kalau misalnya kita dapat sirkuitnya juga di Jakarta kan, yang ya daripada lu Samori bosen ya, jadi kan ke situ dulu deh. Kita boleh kali dibelokin sekali-sekali kan. Keras. secara apa jenis tipikal motornya mereka udah pada punya semua. Ada bikin satu kelas. Oh, siap. Tinggal dibuatin. Aman lah, Bos. Regulasi gak sulit-sulit banget. Iya, gas aja dulu ya kan. Curhat belakangan. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat perkembangan nih Om ya, perkembangan itu kan tadi kita udah cerita Saturday Sunday mau apa segala macam ya nantinya. Nah kalau perkembangan scene mainan tanah ini niatnya gimana sih Om? Lo kedepannya akan apa memang ini jadi memang pengganti nih, pengganti dalam artian orang yang udah bosen sama show segala macam, memang kegeser nggak sih atau gimana sih atau melengkapi atau apa, bisa cerita nggak ke kita lo? Sebenarnya kalau balik ke historicalnya, flat track ini kan salah satu balapan tertua ya di luar sana gitu. Dia dari awalnya dari tahun 1900-an itu udah pernah dibuat dengan konsep waktu itu balapannya di atas papan gitu, papan di kebol track ya waktu itu. Iya, kebol track cuma ujung-ujung lari kesininya tahun 71-an pas ada si Steve McQueen ya, Om Nini Sande itu jadi akhirnya
jadi sangat berkembang, terus makin ngetop ke sini, udah makin modern kan, sama juga buat. Nah, kalau di sebenarnya di kita sendiri, gue ngelihatnya jadi makin varian sih mainan motor ya. Lu mau main motor off-roadan, cross country ada, pemainnya juga ada ya. Ada juga teman-teman yang suka, dan yang lagi gila juga baru juga ada tuh, ada satu gue nggak bisa sebutin namanya. Semua orang diajakin sama dia. Semua orang diajakin tuh. Yang punya MPN. Iya. Salam Mas Tok. Jadi kalau flat track bisa dibilang sih sebelah kiri gue ini beneran jagoannya sih. Maksud gue bukan sekedar jagoan bisa bawa motor ya, tapi dia beneran lihat motornya juga, lihat motornya juga, ngulik skillnya juga, bangun motornya juga, dan memang kayak passion banget di situ gitu. Jadi menurut gue wahana baru buat anak-anak kita, buat anak-anak di Jakarta sama di Indonesia, buat jenis olahraga baru dengan, maksud gue dengan konsep yang semurah mungkin, dengan motor apa yang lu punya itu bisa kita lakuin mainan ini gitu. Jadi seringan mungkin sih sebenarnya. Bener enggak ya, terbukti sih ya. Kalau riset lu. Flat track menurut gue kalau sebagai olahraga, olahraga otomotif, olahraga motor, ya minim resiko dibanding dirt bike yang benar-benar MX ya gitu, ataupun misalkan terasar ya basan. Tadi ada satu pertanyaan juga yang gue agak gantungin ya, soal pemilihan motor. Sebenarnya gue tadi nanya terakhir sama Om Galih ya, Om Gal, itu pemilihan motornya kan tadi nggak usah mahal-mahal lo motornya, yang biasa juga lo bisa create, lo bisa bikin buat balap gitu, fast race. Itu sebenarnya apa sih yang memang cocok buat di kita kebanyakan kayak gitu? Biar lebih ideal sih. Lebih ideal. Ketika karena kalau kita lihat di luar kan ya, proper banget, tapi nggak usah sampai ke sana. Kejauhan. Bedanya apa nanti yang bisa dipakai gitu? Kalau kita ngacu sama yang di luar ya, di luar menurut gue juga ada dua segmen kayak kita juga, ada yang sport, beneran sport, sama fun sportnya, mainan, hobi, bahkan dia pakai chopper yang full stepnya, cruiser di depan, terus juga motor-motor mini yang T-bone, yang rigid, kecil, gue menspesifikasikan, memisahkan. Gue lebih ke ngomongin ke transportnya. Transport tuh menurut gue, kalau misalkan di gue bisa suggest, yang paling proper sih memang bentuknya geometri kayak dirt bike, lebih ceper, lebih pendek, dia lebih pendek, lebih statik juga itunya shockbreaker-nya. Tapi nggak menutup kemungkinan kita untuk tetap basic. Motor-motor yang ada, motor-motor ngocor ya, menurut gue. Dengan misalkan full step di depan, full step di depan tuh susah loh menurut gue ya. Maksudnya untuk kita bermiring dan manuver ya, ada power slide-nya, ada remnya, kan itu susah kita kontrol. Kenapa geometrinya kita mengacu ke dirt bike, full step agak ke belakang sedikit, agak lurus sama punggung tuh nggak setang, agak lebih defensif. Pertama, bannya. Bannya nggak boleh cross. Berarti di tanah licin banget. Emang orang itu sih fungsinya itu sih. Dan wajib tuh. Kenapa harus mainan flat track ya? Karena bannya harus kayak gitu ditaruh tanah. Depan belakang nggak boleh benar-benar motor sport maksimal kita ke trial ataupun dual purpose yang agak lebih kembangannya agak kasar ya. Agak sedikit kasar ya. Nggak terlalu kasar ya, beberapa merek ban juga udah mulai masukkan. Bisa kita pakai lah sebenarnya ban-ban jalan raya yang agak sedikit kasar bisa ya, Om ya. Bisa banget, dicoba buat dipakai, dicoba, karena memang kalau kita mau beli yang khusus flat track sendiri udah ada pilihannya kan, ada Dunlop, ada sama Sinco, Dunlop dan Sinco yang memang, tapi ukurannya juga masih 19-19. Dan Dunlop juga ada 18 juga, tapi memang harganya kan masih lumayan. Tapi kalau lo mau coba dulu pakai ban yang aspal itu masih bisa, tapi pilih yang kasar gitu ya, enggak ya. Dan terus untuk dari segi mesin pun juga menurut gue nggak perlu yang mesin yang speknya benar-benar oke lah gitu ya. Jadi even mesin standar 200cc pun juga menurut gue oke, karena nggak perlu yang harus trotol dibuka, gasnya langsung buar, motor nggak dapat ini juga, yang ada liar ya, sliding kemana-mana ya. Itu celaka, jangan celaka. Ini mau senang-senang jangan celaka gitu. Jadi
apa ya, motor-motor standar yang penting sih menurut gue sih ada di geometri kuncinya sih, kunci si kalau kalau ring bannya itu sebenarnya jadi yang cukup signifikan nggak sih, karena umumnya kan di sini 17-17 kan. Kalau mau ngerubah tuh idealnya di berapa sebenarnya? Yang enak sebenarnya sih memang roda belakang agak besar karena lebih besar. Basicnya sih agak besar kan, karena kita ngincer si apa si rotasinya kan. Nah di depan sih yang udah gue lakuin, gue nggak tahu secara teknis literatur ya, cuma gue nyobain saat gue nyobain pakai ban yang agak lebih besar di depan, ternyata kontrolnya lebih susah dibanding gue pakai ban misalkan belakang 18 depan 17 standar lah, kayak stang teman-teman mungkin yang bisa camar kayak gitu, gitu ya. Itu shockbreaker agak keras, belakang gue rigid, gue keluar tikungan, motor nggak terlalu ngebanting di stang. Nggak mau slide? Nggak, maksudnya masih bisa gue kontrol, masih enak, smooth gitu. Saat pakai depan 18, apalagi agak besar, agak lebih berat. Ternyata pas ngontrol si ininya, karena kan itu posisinya di stang di sini. Walaupun kita pakai apa sih, si throttle apa, spontan, nggak spontan lah ya, gampang gitu. Nggak gampang ternyata, berat juga akhirnya ya ketemu settingannya namanya. Ketemu settingannya jam berapa om? Yang di motor lu ya? Gua pakai model frame A, kayak dirt bike, belakang gua 18, depan gua 17, triple shocknya flat. Oh flat ya. Terus shocknya tapi pakai shock yang flat juga yang gak maju. Shockbreaker agak pendek. Itu sih itu lumayan enak dibanding gua pakai shocknya aslinya, dia agak lebih ke depan, bannya agak lebih liar di depan. Kalau pemilihan ban yang, maksud gue, bannya dari sisi diameter atau dari sisi lebar ban sebenarnya yang perlu di concern gitu? Gue nggak mulai sampai situ sih. Kayaknya gue belum bisa beli semuanya. Pilihan belum nyobain sama gitu. Menurut gue sih propernya harusnya agak lebih standar motor balap ya, kita bisa nikung, berarti profilnya agak lebih cembung dan lebih lebar. Kayak model Hesin kalau pada love ya, kayak gitu tuh pasti profilnya lebih lebih enak dibanding motor. Sekarang gue pakai 212-nya Swallow. Kan dia agak lurus ya. Agak tinggi. Jadi penampangnya pas gue ngikut pasti lebih kecil dibanding gue pakai Sinco atau apa yang profilnya lebih ini. Gue pelek pakai 250 ya, berarti ban belakang 400 ya, agak lebih lebar gitu. Itu sih seru. Gue ngajar serunya sebenarnya, seru dan yang ada di garasi. Jadi ya. Nah itu tuh, kalau mau bikin motor yang memang simple segala macam, sebenarnya pakem-pakemnya sih sebenarnya kayak kita obrolin deh ya, karena juga nanti di set on Sunday juga tracknya juga kita nggak panjang kayak di luar kan, panjang-panjang dan memang speednya tinggi. Nah kalau di set on Sunday nanti sebenarnya tracknya harus oval kah, memang harus atau gimana om? Kalau track kalau tempat yang akan yang rencana ini kemungkinan bisa tristropi, maksudnya jadi kung kanan sedikit, ada kirinya juga banyak, tapi nggak ada bumpy, nggak ada bumpy-nya. Memang yang kita kenal kan memang oval ternyata kalau si flat track sendiri, cuma ternyata yang selain oval juga seru, misalnya kayak limasan gitu, betul kayak limas. Bisa di situ sebenarnya nyari pane, iya, pendek-pendek. Nggak, bahkan gue kemarin nyobain tuh sempet enak banget tuh pas di itu limasan, terus gigi cuma gigi dua doang, cuma sih full, maksudnya sampai PM tinggi, cuma udah pas gitu. Nggak turun naik gitu? Nggak, kebetulan. Jadi gas terus. Mesin 200cc, karbu 28, gigi dua doang. Cukup udah? Cukup, capek. Gua nenggak aja. Tuh, si Tarom Gali kan, lu giginya, ya ada 5 gigi kan di motor ya. Maka kalau buat flat track cuma 2 doang tuh. Paling tol 3 buat enak-enakin doang ya. Gua kan udah 70 bisa tuh, karena dia 3, masih ada 1-1 lagi tuh. Tapi seru banget. Kalau punya gue juga mikir, oval doang, gak bisa capek, ternyata emang capek banget. Walaupun sempat waktu kita syuting tuh nyobain pakai biasa, cuma gigi 1. Kakak bisa naik lagi, gigi 2 udah kagak keburu, udah keburu belok. Jadi emang gak perlu gigi banyak-banyak sih. Seandainya lu sliding jatuh juga masih aman sih. Insya Allah aman. Insya Allah aman lah. Kalau di foto kesannya gimana gitu ya? Expert banget. Wah ini udah dapat banget gayanya. Tapi butuh kayak gitu buat kompor ya. Wow, makasih. Sekarang boleh yang syuting, bila-bilain. Latihan, bikin konten pokoknya. Dan memang kalau
kalau kita ngomongin yang proper ya memang ya yang proper ada balap yang proper, tapi kan itu mungkin nextnya kesana larinya ya. Tapi buat ngejaring teman-teman dulu ngenalin balap tracknya kayak apa segala macam, butuh mulai dari yang hal-hal kecil lah yang memang bisa dilakuin dulu deh apa deh. Baru setelah itu memang mikirin propernya kayak gitu ya. Soalnya kalau langsung dibuat proper ngeri banyakkan trauma. Iya kan. Mesti dibuatnya pan dulu nih biar semuanya pada ikutan. Dia mau jadi pelatih. Butuh gitu. Ya Om Gali kayaknya buka short course kan. Buat flat track doang gitu. Jadi memang harus dibuat pan dulu di awal supaya yang ikutan bisa banyak, mereka bisa dapetin experience-nya dari dari flat track ini dan kita ngerasain kayak apa ya, impact dari olahraga baru ini benar-benar kayak stress release lah buat kita ya sih. Gitu. Dan memang kalau rencananya juga saya Om Sandi nanti pengen juga sih ngundang crosser yang udah memang senior Om ya. Minimal jadi tahu trik-triknya kayak apa sih sebenarnya kalau mau nge-slide yang benar kayak apa, terus saat jatuh lo harus gimana. Itu sih yang pengen kita share ke teman-teman juga nanti kalau pas ada event. Itu. Jadi kalau ada rezeki sih dari luar kita bawa. Iya. Biar bisa cerita bareng. Iya, yang beneran pembalapnya gitu. Beneran pembalapnya. Aso itu. Jadi memang nanti kita bisa nanya-nanya langsung apa segala macam, memang ya benar jadinya kan memang kita nggak cuma main-main doang, tapi ada teknik-tekniknya yang memang kepake kayak gitu. Dan kalau misalnya teman-teman mau ngecek lagi kayak apa sih aktivitas Set on Sunday, ya jangan lupa lo follow ya. Follow tuh Set on Sunday di IG tuh beneran tuh. info banget nih dengan gote kan. mau ada channel YouTube-nya juga katanya. Amin. Nah, tadi seru kan dengar ceritanya segala macam. Gue pengen satu pertanyaan sih dari Om Gali sama Om Gali sama Om Adam. Kita udah ada di pengunjung acara. Kita pengen tanya jawaban-jawaban yang gue cuma ngasih satu pertanyaan doang yang nanti mereka jawab yang memang simple aja jawabannya. Kalau ini nih Om, sebenarnya harapan lu apa sih si, untuk olahraga mainan tangan nanti? Sebenarnya kalau harapan sih mudah-mudahan jadi wahana baru dan jadi stress release baru dan jadi penyemangat baru sih buat teman-teman para pencinta roda 2 di Jakarta dan di Indonesia. Mudah-mudahan dengan kita selain sehat juga olahraga ini, terus mudah-mudahan bisa jadi pemasukan yang lebih juga buat kita di era yang sangat-sangat kering. Yang serba sulit ini gitu. Tetap ya perlu ya. Perlu dong. Jadi mudah-mudahan biar sebenarnya sih biar lebih apa ya, lebih bervariasi sih sebenarnya di scene motor roda 2 di Jakarta dan di Indonesia. Ya karena kita kalau lihat di luar negeri sana juga saat-saat event juga ada yang beberapa udah dibarengin sama event balap yang memang jadi dua-duanya punya pengikat gitu kan ya. Angkat dulu Om Adam. lanjut. Oke, tadi Om Adam udah jelasin tuh ya, memang kalau ada mainan tanah baru ini jadi buat stres Om ya. Betul. Nangis stres banget ya. Banget. Karena emang di situ tuh kuncinya gitu. Lu bisa ketawa, bisa ngakak sama teman-teman lu tanpa kayak nggak ada gap aja gitu, nggak ada drama lagi. Udah nih pure kita fun balapan dah itu. Seru-seruan aja di sini. Seru-seruan aja benar. Kalau nggak lagi gimana? Harapannya apa sih Om? Dengan dia kan yang dari awal gue kenal Om Gali itu dari mainan trail tua apa segala macam, udah tanah banget ya. Cuma apa sih, pelaku banget kayaknya. Cuman banget main kotor-kotor ya. Kasih bini gue juga ya. Apa Om, harapan Om? Kalau gue sih lebih ke apa ya, ya semoga fun sport di Jakarta dan Indonesia lebih banyak berkembang ya, apapun itu nggak cuma tanah doang. Prinsip gue kalau misalnya saat kita punya fun sport, kita punya tempat bermain yang menyenangkan, di situ kita juga menemukan orang-orang menyenangkan pula. Benar aja sih paling harapannya. Nah, itu aja udah enggak dulu. Yang penting waktu. Waktunya cukup. Om Gali tadi bilang kan kalau anak-anak di fun sport, ya memang teman-teman juga pasti fun yang ada di situ. Jadi gap-gapan enggak ada apa yang di situ. Oke. Mudah-mudahan teman-teman paham ya, Set on Sunday apa sih tadi udah banyak banget kita ngobrolinnya. Dan ini udah ada di penghujung acara. Gue pengen dari teman-teman Set on Sunday ini ngasih pertanyaan nih buat kuisnya. Oh, boleh. Mungkin ada hadiah menarik dari Gesteng ya. Pertanyaannya simpel aja. Set on Sunday juga. Set on Sunday dan Gesteng ya. Mudah-mudahan nyimak apa yang tadi kita obrolin. Tanyaannya sih sebenarnya simpel aja. Sebutin dua dari kelas yang akan kita buka di Set on Sunday nantinya. Tadi udah disebutin juga. Silakan dilihat video kita. Hadiahnya keren banget. Oke, itu tadi pertanyaannya. Lu cuma butuh sebutin dua kelas aja untuk yang ada di Set on Sunday nanti.
apa aja kelasnya, lu sebutin dan kita bakal pilih jawabannya ya, nanti yang terbaik. Yang paling benar. Yang paling benar. Oke teman-teman, terima kasih udah nyimak obrolan kita, obrolan seru seputar Sweat on Sunday. Ya mudah-mudahan olahraga main tanah yang seru-seruan ini bisa berkembang di Indonesia, jadi mainan baru, ngobatin stres, ketemu orang-orang yang fun, ketemu menggali juga kan, dan apa ya, membawa kesenangan baru buat kita semua. Amin. 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 Senangnya. Oke, terima kasih udah mampir di sini, Om. Oke, Om Gelo. Terima kasih, Om Adam. Om Gali, thank you, Gesteng, udah ngundang kita. Mudah-mudahan bisa berlanjut, ya. Oke, teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen di Gesteng TV Talk. Sampai ketemu di ngobrol-ngobrol selanjutnya. Thank you.